بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصلِّ وسلم على نبينا ومولانا محمد Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentu tak lupa di awal kajian kita pagi hari ini, doa dan harapan saya haturkan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak ibu yang selalu setia hadir di kajian ilmu ini, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dari rezeki, keluarga, dan juga usianya. Insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tapi ini masih bulan Syakban dan hari ini bersama saya Hanif Lutfi kita akan membahas satu bab di dalam hukum waris sebagai pelengkap dari kajian-kajian kita sebelumnya. Cuma ini judulnya ini sebenarnya isinya banyak. Tapi nanti kita akan pilih yang kira-kira penting untuk kita ketahui. Judulnya adalah "Bagian Waris: Anak di Luar Perkawinan atau Pernikahan". Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, meskipun kita tahu hukumnya dan kita akan tahu bagaimana kerumitannya dari situ kita sama-sama berikhtiar berusaha semoga hal itu tidak pernah kita praktekkan tentu juga dengan harapan dan doa semoga keluarga besar kita dihindarkan dari ujian dunia sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhiratnya kelak amin ya robbal alamin mengingat fitnah atau ujian dari manusia itu ada banyak yang mungkin orang itu menyingkat dengan tiga ta ya pak ya harta tahta dan wanita, wanita. Nah, ya. ini buat laki-laki dan memang begitulah adanya dan kalau di runut yang paling berat ujiannya buat laki-laki itu bukan harta bukan tahta tapi wanita. <laughs> Ini sejak zaman dulu sampai nanti akhir zaman. Dan itu sudah menjadi tua Ya. Makanya ketika terjadi masalah dalam bab hubungan laki-laki dan perempuan, itu nanti masalahnya banyak. Mulai dari masalah agama sampai masalah sosial, Islam hadir salah satunya dalam rangka menghindari masalah-masalah tadi. Meskipun mungkin kalau timbul masalah, ya mau tidak mau harus diselesaikan. Salah satu masalahnya adalah kalau ternyata ada anak hasil dari luar pernikahan bagaimana bagian warisnya. Ini salah satunya. Dan kenapa saya pilih judul tentang anak di luar pernikahan atau di luar nikah atau di luar perkawinan? Mengingat masalah agama dan masalah sosial itu muncul banyak dari hal ini. Terlebih Pak Kata di luar pernikahan ini nanti dipakai di Indonesia dalam undang-undang maupun hukum. Makanya, kita akan coba bandingkan antara hukum Islam dengan hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat kalau ada masalah di dalam kehidupan kita di Indonesia kita tidak bisa benar-benar memakai 100% hukum Islam mau nggak mau harus diselesaikan di meja hijau yang mungkin sekarang sudah tidak hijau lagi ya pak kalau ngelihat pengadilan itu sekarang mejanya hijau atau sudah ganti warna pak tergantung yang ngecat ya pak ya dulu namanya meja hijau nggak tahu mungkin dulu mejanya suka hijau kali ya pak ya di pengadilan, ya mau nggak mau. Dan kenapa judulnya kok di luar pernikahan bukan hasil zina? Karena ternyata masalah sosial itu, pak, dalam bab tentang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah di Indonesia itu ternyata ada dua model. Jadi kalau disebut anak itu ada anak sah ada anak di luar pernikahan atau perkawinan. Itu di Indonesia istilah yang dipakai. Bukan anak hasil zina itu enggak. Kata zina itu tidak dipakai dalam bab anak. Kenapa? Karena kasihan anaknya bawa-bawa zinanya. Anak hasil zina kan bawa-bawa zinanya ya, Pak ya. Makanya dipakai kata di luar pernikahan. Tapi Lawan kata dari di luar pernikahan itu bukan di dalam pernikahan, ya. karena kalau di dalam pernikahan itu namanya nanti pernikahan yang sah. Makanya, dalam undang-undang kita, dalam jurisprudensi kita, itu anak itu dibagi menjadi dua di mata hukum: yang pertama anak sah, yang kedua anak di luar perkawinan. Kalau anak sah. Ini berarti, siapa yang disebut anak yang sah? Ini, Pak, nanti kita akan coba bandingkan di Indonesia. Dan siapa yang disebut anak di luar pernikahan, kita akan bandingkan dengan di syariat, karena masalah yang timbul dari hal ini nanti ada banyak, salah satunya dalam bab waris, tapi nanti salah duanya, Pak dalam bab nasab salah tiganya dalam bab nafkah termasuk wali nikah. Jadi nanti masalahnya ada cukup banyak, salah satunya bab tentang waris. Ini sebenarnya masalah selain itu juga cukup banyak, misalnya bab nasab. Ya, ini anak ini di luar pernikahan nasabnya ke siapa? Itu ternyata nanti jadi perdebatan. Karena ya di luar pernikahan itu, bisa karena perzinahan, bisa karena nikah siri. Perzinahan itu bisa jadi dinikahi oleh yang menjinai, atau bisa jadi terjadi ketika perempuannya dalam posisi menjadi istri orang lain. Nanti ada bagiannya, banyaknya saya ulangi problematika yang muncul dari pernikahan dikeliru dari anak di luar pernikahan itu ada banyak salah satunya adalah bab tentang waris ya Pak ya nanti ada bab tentang nasab bab tentang nafkahnya bab tentang wali nikahnya ketika anak tadi perempuan ya Pak ya oke ya kita akan urutkan nih kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang warisnya dulu Nanti, kalau ada lain kesempatan, kita bahas tentang nasab, tentang nafkah, tentang wali nikahnya. Bagaimana ya, kita akan urutkan dari yang pertama, Pak. Ini, saya akan membacakan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi juga sudah menyampaikan salah satu tanda dari hari kiamat adalah ketika wayafsyu azina, ketika zina itu sudah menyebar luas. Ya, Pak ya. Ini, Pak. Hari ini misalnya ada tahun baru, ada hari kasih sayang yang disebut dengan Valentine, ya, Pak ya. Itu kadang-kadang, Pak. Itu kalau di apa namanya supermarket atau apa namanya toko-toko gitu kadang-kadang ya pak ya itu ini banyak yang beli alat kontrasepsi ya pak ya ini sesuatu yang mungkin dianggap biasa tapi sebenarnya itu menyedihkan. Ya. Termasuk kadang-kadang orang tuanya sendiri juga kadang-kadang seolah-olah mengiyakan gara-gara apa? Kalau ada anaknya perempuan kok di rumah terus, kadang-kadang bapaknya khawatir. Khawatirnya apa? Loh, Nak, kamu kok di rumah terus kok enggak ada teman yang datang, nanti nikahnya bagaimana? Ya, makanya ketika ada teman laki-lakinya datang itu kadang-kadang orang tuanya senang menyambutnya dengan gembira apalagi anak laki-laki tadi pak itu ternyata ketahuan anaknya pejabat duitnya banyak mobilnya itu rubicon motornya harley contoh ya, contoh pak itu kadang-kadang orang tuanya senang. bahkan mendukung nah, lanjut ketika ketika agak jauh malah orang tuanya bingung kamu kok agak jauh gimana ini kan masa depan bagus ya pak dan ketika tahun baru kadang-kadang kalau di rumah kan bingung, sono keluar. Dan kalau jalan-jalan kok tahun baru, Pak. Itu kira-kira Pak, pulangnya malam atau enggak, Pak? Enggak ada jalan-jalan tahun baru kok pulangnya malam tuh enggak ada. Pulangnya pak Pagi ya, Pak. Nah, kalau orang tua punya anak perempuan itu, nah, nanti jalan pulang malam ya. Siapa? Ya, Pak. Benar, Pak sudah mulai malam nih, ya udah nggak usah pulang aja, biar pulangnya apa? Pagi ya. Pak. Ya? Itu kalau setelah jam 12 dinyalakan kembang api, der 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 gitu ya jam 1 masih santai-santai. Terus ngapain, Pak? Jalan-jalan. Kenapa? Besok libur ya, Pak ya. Nah, makanya, Pak, ini ujian buat kita. Ujian buat kita kenapa? Ya karena bisa jadi, Pak, kita sudah ikhtiar penuh menjaga anak kita. Mulai dari makannya baik, ya, Pak. Ya, kemudian pendidikannya juga baik, tapi kita nggak tahu di luar rumah itu mereka ketemunya siapa, temannya bagaimana. Nggak bisa, makanya yang kita bisa lakukan apa? Yang pertama, eh, biar jadi baik. Yang pertama, ya, karena kalau orang tuanya baik, ya, bapak ibunya baik, insya Allah anaknya gampang untuk disuruh jadi baik, ya kalau bapaknya itu kok enggak baik, nah, sono ke masjid. Oh, bapak aja di rumah, apa ini apa ya, Pak ya? Oke. Nah, main HP mulu. Nah, itu ibu megang HP terus ya <laughs> kan gitu ya. <laughs> Makanya anak itu enggak usah diajari, Pak. Dia itu niru apa yang dilihat. Kalau di rumah yang dilihat itu kok baik-baik, itu insya Allah ya gampang jadi baik. Kalaupun ternyata anaknya di luar kok mungkin tidak baik. Kalau ternyata orang tuanya baik, insya Allah Pak, itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua yang malam hari nangis mendoakan anaknya, itu Allah juga nggak akan tega anaknya diganggu orang lain. Ya, Pak. Dan bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika anak kita sudah mulai besar, Pak, itu sudah mulai tidak mau bersama bapak ibunya lagi, ya Pak, ya. Ada anak masih kecil itu masih pegangan terus sama maknya. Ditinggal dikit nangis. Ya Pak ya, sampai ke toilet aja nangis, Pak. Masih kecil. Tambah gede punya teman, ya. Waktu SMP, Bapak ibunya mau makan di luar. Nah, ayo ikut. Enggak ah, di rumah aja. Ya Pak ya. Itu sampai-sampai Bapak ibunya keluar kota, itu anaknya, Pak. Pengen di rumah ngajak nginep teman-temannya, ya Pak ya. Itu sudah menjadi sunat tua. Mulai agak besar lagi, yang laki-laki mulai kenal perempuan, yang perempuan mulai kenal laki-laki. Akhirnya menikah. Kalau sudah menikah, itu kalau Ramadan pulang saja sudah bagus. Ya, ya Meskipun orang tua pengennya itu anaknya deket terus. Tapi ibu itu kalau bisa ya, doanya yang bagus. Yang bagus itu begini, kadang-kadang itu ibu-ibu itu ya Allah, Semoga aku tidak jauh dari anakku ya Allah. Aku senang banget gitu ya, Pak ya. Ibu kalau sama anak pengennya jauh atau deket Bu? Dekat. Pengennya itu satu komplek dibeli semua nanti anaknya di itu gini gitu ya. Pengennya begitu. Cuma duitnya nggak ada. Cuma kadang-kadang doa itu makbul, Bu. Tapi kadang-kadang kita sedih kenapa? Kok anak kita kok nggak kerja-kerja? Gara-gara apa? Dia ngelamar pekerjaan yang satu di Amerika, yang kedua di Jepang, yang ketiga di Australia. Tiga-tiganya nggak keterima, padahal pinter banget. Adik-adik apa namanya teman-temannya itu nggak pinter biasa saja, tapi malah keterima. Kadang-kadang kita itu protes ya Allah, anak aku kan pinter ya, Allah, ya Allah, kok sekarang nggak kerja. Itu kadang-kadang gara-gara ibunya pernah doa, semoga tidak jauh. Nakbul nggak bu? Nakbul ya, bu, ya Lamar anaknya perempuan ya Allah saya pengen banget nanti anakku nggak jauh-jauh kenapa biar kalau nanti melahirkan saya bisa bantui daripada anaknya di Australia karena tetangganya bu itu punya anak yang lagi di Australia itu ketika hamil ketika menyusui ketika sudah lahir itu nggak sana enggak bu. doa semoga anaknya deket saja itu ternyata ada yang dari jauh melamar mereka dari jauh itu ternyata kok yang nggak jadi-jadi ya -jadi. Ah, bisa jadi makbul do'a orang tuanya. Makanya do'a orang tua itu kalau bisa yang terbaik saja, ya, Pak ya. Mau dapat yang dekat semoga terbaik, kalau jauh semoga juga terbaik. Ya. Ini kadang-kadang. Dan kalau sudah apa namanya? jauh dari orang tua, kita hanya cuma bisa mendoakan. Ya, mendoakan semoga selamat. Kenapa? Karena kalau laki-laki, Pak, -laki, dikasih pesan, "Nak, nanti kalau kamu kuliah di Jogja ya, Nak ya. Jangan sekali-kali" Kamu itu masalah perempuan jangan, ya, kenapa? Karena ternyata bapaknya dulu mantan playboy, bak. makanya tahu nih anaknya kayaknya nurun bapaknya ya. Bak. Kalau yang perempuan, nah nanti kamu pergaulannya yang bagus, ya nanti kosnya jangan sampai yang campur, cuma pak. Sekarang itu ternyata masalah itu muncul tidak selalu dari lawan jenis, bisa jadi sesama. Ya, Pak. Dan sesama jenis itu destruksi apa namanya eh, daya rusaknya itu lebih berat, lebih bahaya. Yang kemarin lagi viral, Pak, ditemukan mayat di dalam apa koper, Pak. Ya, Pak ya? <gif> itu ternyata, Pak, yang bunuh itu teman laki-lakinya yang sudah menginap bersama di apartemen selama empat bulan sama-sama suka ya pak Ya, makanya, masalah yang muncul dari pernikahan yang bermasalah itu banyak. Salah satu cara untuk meminimalisirnya, kalau bisa dari awal sebelum pernikahan, itu caranya sudah benar. Kalau dari ikhtiar awalnya sudah benar, insya Allah nanti jalurnya juga akan benar, misalnya. Mulai dari perkenalannya bagus, sampai ke keluarga besar juga bagus, pernikahannya bagus, ya Bu, ya punya anak juga bagus, hubungan mertua mantu juga bagus, itu insya Allah Bu, on the track insya Allah semuanya bagus. Tapi kalau dari awal kok sudah ada yang kurang bagus, misalnya nikahnya by accident, artinya apa? kecelakaan. Jadi naik motor kecelakaan terus nikah itu ya? Enggak. Nauzubillahimin zalik. Semoga kita dihindarkan. Kenapa? Karena tadi godaan laki perempuan itu berat. Bayangkan pak, gara-gara laki dan perempuan tentang pernikahan itu ada manusia pertama. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Kalau manusia pertama berarti sudah punya tetangga atau belum? Ya tetangganya ya kera ya pak ya singa itu tetangganya. Itu saja anak dari Nabi Adam, Kobil dan Habil itu sampai berantem gara-gara apa? Perempuan ya pak ya. Jadi kalau sekarang kok orang-orang berantem gara-gara perempuan itu sudah ada contohnya dari dulu pak udah ada contohnya sampai bunuh-bunuhan itu ya dari dulu sudah ada. Ya, bahkan sampai tega membunuh, bahkan setelah membunuh aja masih bingung ini mau kemanain, ya Pak ya. Ah, ini khawatirnya itu nanti ketahuan, makanya ada gagak, ada burung yang datang memberikan contoh bagaimana menyembunyikan jasad dari orang yang sudah meninggal. Oke ya. Makanya masalah yang muncul gara-gara ini banyak. Oke, kita akan lanjutkan. Yang berikutnya begini. Kata anak di luar nikah ini memang menjadi bahasa yang diperhalus dari anak yang bermasalah orang tuanya. Iya, Pak ya. Kalau disebut anak zina, memang di dalam hukum Islam memang disebut dengan walatu zina atau ibnu zina. Hanya saja orang Indonesia itu suka memperhalus kata-kata biar tidak terlalu kasar ya pak ya oke kalau disebut anak zina itu insya Allah pak anaknya itu mendapatkan tekanan psikologis sampai kapanpun ya pak ya kenapa karena anak itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah dia itu nggak punya salah lahir di dunia dia tidak punya keinginan tidak punya Pilihan untuk lahir dari rahimnya siapa? Dan rahim itu nggak punya pilihan lahir dari bapaknya siapa? Ya dulu bapak pernah minta nggak lahir dari orang tua seperti orang tua kita minta nggak? Enggak itu bener-bener given dari Allah, pemberian dari Allah. Kalau boleh minta, mungkin bapak juga boleh minta lahir dari orang yang kaya, ganteng, baik hati ya bu ya. Haha, tapi kan nggak bisa minta. Makanya, kalau anaknya itu memang sama sekali tidak ada masalah, cuma hubungannya yang bermasalah, kan? Gitu ya. Makanya, di Indonesia bahasanya diperhalus dengan anak di luar perkawinan atau anak di luar nikah. Oke ya, yang tadi saya katakan, bangsa kita itu biasa memperhalus kata-kata. Contoh, ada orang butuh sesuatu butuh uang datang ke temennya pak ya pak ya itu biasanya kalau pengen hutang itu diperhalus nggak kata katanya diperhalus iya, ya, pak ya ada nggak orang yang datang nyampe rumah assalamualaikum belum salam mau ngapain mau utang gitu ya. ya? datang datang belum apa apa udah ngomong hutang biasanya kan ngobrol dulu diperhalus dulu dengan cara apa gimana kabarnya sehat alhamdulillah gimana kerjaannya lancar alhamdulillah Sadakan. semoga lancar gitu ya oh, rumahnya bagus duitnya banyak alhamdulillah oh kalau duitnya banyak boleh nggak pakai dulu ya pak ya nah, pakai dulu itu sama dengan apa hutang kan gitu ya bahkan sampai sampai diperhalus dengan bahasa Inggris beli barang nggak langsung bayar tapi barangnya dipakai bayarnya nanti pak diganti dengan bahasa Inggris pay letter ya pak ya Pay itu artinya apa? Bayar. Letter itu artinya nanti. Berarti kalau bayar nanti sama dengan kasbon utang dulu kan gitu ya. Kan nggak ada cara pembayaran hutang itu kan nggak ada pak ya. Diperhalus. Ya. Termasuk apa? Orang yang sudah meninggal itu bahasa Arabnya mayit. Bahasa kitanya mayat. Itu diperhalus pak. Masa sih mayit ya pak ya. Mayit kan ngeri kan itu diperhalus dengan baca bahasa almarhum itu di Quran di Hadis nggak ada hanya ada rohimahu kenapa orang Indonesia menyebut dengan almarhum salah satunya diperhalus yang kedua biar sekaligus mendoakan bahkan sampai-sampai yang meninggal itu non Muslim Pak itu juga disebut dengan almarhum ketika sidang kemarin seorang jenderal polisi menembak anak buahnya Pak itu yang meninggal itu disebut dengan almarhum. Almarhum titik-titik, almarhum titik-titik ya. Padahal secara agama sih non muslim apa ya? Ya, untuk memperhalus enggak masalah. Ya, tapi kalau mendoakan kalau seorang muslim memang mendoakan semoga dirahmati kalau sudah meninggal hanya kepada muslim ya. Ini tentang istilah memperhalus kata-kata. Oke ya. Hanya saja dalam bab tentang memperhalus ini ternyata ada konsekuensinya. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia yang disebut dengan pernikahan di luar keliru. Anak hasil pernikahan, anak hasil apa namanya di luar nikah, mohon maaf. Anak di luar nikah atau di luar pernikahan itu ternyata itu pengertiannya adalah anak yang tidak dari hasil pernikahan yang sah. Ya, saya ulangi. Disebut anak di luar nikah adalah anak yang hasil dari pernikahan yang tidak sah. Oke. Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan kita, Pak. Ini ada sesuatu yang menarik karena nanti akan ada dua hal yang kita bahas. Disebut perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini salah satu pasal yang alhamdulillah Pak, belum ada yang apa namanya gul untuk mengubahnya. Ya, Pak, ya? Jadi disebut perkawinan sah di Indonesia adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kenapa? Karena kalau nanti ada yang berhasil merubah ke MK-nya, Pak. Itu berarti hari ini orang nikah beda agama itu sudah dianggap sah menurut negara. Tapi di sini nih ya, belum ada. Makanya undang-undang pernikahan kita menyebutkan pernikahan atau perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam agama Islam, pernikahan campur kalau laki-lakinya kok non muslim, perempuannya muslimah, itu sama sekali tidak boleh dan tidak sah. Makanya poin pertama ini ya ini agak lumayan apa namanya e, melindungi dari hak hak dari perempuan. Kemudian yang kedua pasal yang keduanya begini atau sub apa namanya e, butir pasalnya begini. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Nah poin dua ini pak nanti yang menjadi alasan kenapa dipakai kata "di luar nikah" bukan anak zina, kenapa? Karena disebut pernikahan yang sah. Yang pertama sah menurut agama, yang kedua dicatat oleh negara. Ya, Pak, ya, maka kalau ditanya terus, apa siapa yang disebut anak di luar pernikahan? Jawabannya: anak dari pernikahan yang tidak sah secara agama dan anak yang tidak keliru. Anak yang bapak ibunya menikah tidak dicatat oleh negara. Yang pernikahan yang tidak dicatat oleh negara namanya nikah apa? Siri. Di poin ini Pak, makanya kalau disebut anak di luar pernikahan itu nanti kadang-kadang hasil zina Kadang-kadang hasil tidak zina. Kadang-kadang hasil dari pernikahan nikah siri. Makanya anak hasil di luar pernikahan ini Pak, tidak selalu semuanya gara-gara dosa. Bisa jadi karena siri, ya Pak ya. Nah, di poin inilah kenapa dipakai istilah anak hasil dari luar pernikahan yang sah. Hanya saja kalau kita bicara mengenai turunannya kalau anak hasil zina itu Pak Itu tidak melulu nasabnya bukan kepada bapaknya Nanti ada beberapa poin yang disepakati para ulama Ada yang diperdebatkan Nanti kita akan bahas Termasuk dalam bab nikah siri Pak Disebut nikah siri itu kan nikah ketika tidak dicatat oleh negara Ibarat motornya Pak Itu enggak ada BPKB-nya ya Pak ya kalau motor kok nggak ada BPKB-nya di Indonesia disebut dengan motor apa? Botong. Jadi udulnya itu, Pak. Nggak tahu kenapa disebut botong ya, Pak. Pak tahu botong, Pak? Pak tahu botong ya? Nggak tahu kenapa nggak disebut botong. Meskipun ketika orang punya motor, punya SNK, diperjualbelikan, ada orang punya motor dibeli sama orang punya uang, itu kalau dalam Islam ya sah-sah saja kan ada barangnya kan gitu ya. Dan motor yang tidak ada BPKB-nya itu nggak selalu hasil curian. Bisa jadi memang hilang kan gitu pak ya. Bisa jadi memang misalnya motornya itu tidak dibayar-bayar sampai bodong kan sekarang model begitu kan gitu ya. Ada yang tidak dibayar pajaknya kan sampai jadi bodong. Tapi kalau tidak ada BPKB-nya kan dianggap tidak asal oleh negara kan gitu ya. Lah nikah siri itu pak dibagi jadi dua. Ya, yang pertama, nikah yang tidak sah secara negara, tapi sah secara agama. Yang kedua, nikah yang tidak sah secara negara dan tidak sah secara agama. Makanya, nikah siri itu enggak selalu hukumnya boleh atau tidak boleh, tergantung makna dari siri itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang itu, Pak, ada orang mau nikah, bapaknya enggak mau datang dan enggak meridhoi bapaknya perempuan. Akhirnya perempuan tadi karena sudah kadung berhubungan badan meskipun belum hamil, Itu Pak, ada kiai, ada Ustadz berani menikahkan. Bisa jadi kiainya tadi kalau pagi hari memang kerjanya di KUA. Tapi malam hari dipanggil Pak, "Tolong nikahkan. Kenapa? Bapak saya enggak mau menikahkan. Ya udah, saya nikahin. Kamu saya nikahkan dengan si fulanah." Ya, Pak ya. Saya terima nikahnya. Pertanyaannya kalau bukan walinya yang menikahkan, berarti boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Meskipun yang menikahkan itu, kalau siang bapaknya yang tadi menikahkan itu jadi naib, Pak. Jadi pegawai KUA. Iya, Pak ya. Itu masalah sosialnya cukup tinggi. Makanya nikah siri itu dibagi dua. Yang pertama, nikah yang tidak sah secara negara tapi sah secara agama. Contoh, wali perempuannya ada. Mempelai laki-lakinya ada, perempuannya juga ada, dua saksinya ada, ada ejab kobul. Sah nggak pak pernikahannya? Sah. Contoh nih, kameraman kita kan belum nikah ya pak ya. Contoh. Saya cuma mencontohkan nggak membeli, mohon maaf ya. Lagian saya tawari nggak mau mau sih. Belum mau, mungkin belum milih ya. Contohnya nih, contoh saja. Yaudah, Gis, kamu kan belum nikah. Ya, misalnya nih ada bapak-bapak, saya punya anak perempuan masih di apa Jogja masih kuliah UGM ya alhamdulillah ya contoh mau nggak nikah dengan anak saya mau deh ya pak ya terus akhirnya pak tolong dong ini disaksikan ya pak ya terus milih dua orang jadi saksi terus kamu aku nikahkan dengan anakku Mahirnya apa jumlahnya ada berapa ada lima ratus ribu ya ya udahlah saya mau saya nikahkan dengan anakku dengan mari lima ratus ribu di bar tunai, ya pak ya. Terus malah saksinya sah nggak sah, sah Ya berarti pernikahannya sah nggak secara agama Sah, ya pak ya. Berarti kalau sudah sah pak, anak yang dihasilkan dari pernikahan sah itu berarti anak zina atau bukan? Bukan. Orang nikahnya sah ya pak ya. Dulu waktu nabi, waktu sahabat nabi nikah itu kawannya kawanya siapa kan nggak ada pak ya? Nggak ada. Tapi di Indonesia anak yang model begitu pak masih dianggap anak di luar Pak, nikah. Padahal nikahnya sah pak. Ya oke. Okay. Ini akan jadi satu masalah problem tersendiri. Kemudian kalau yang walinya bukan meskipun ada akadnya, meskipun ada apa namanya saksinya, meskipun ada ijab kabulnya, berarti nikahnya nggak sah. Tapi kalau nikahnya enggak sah, itu enggak langsung otomatis dosa, Pak. Ya, Pak ya. Kenapa? Karena cuma akad-akatan doang, itu enggak dosa. Ya, Bapak misalnya nih, salaman teman-temannya. Kamu aku nikahkan dengan artis siapa gitu ya. Lisa Blackpink misalnya, Pak enggak kenal ya. Kenalnya sih Yuni Sara terus ya, Pak. Ya, Pak ya. Contoh ya. Ah, saya nikahkan dengan siapa gitu kan? Padahal dia bukan siapa-siapanya. Itu dosa enggak? Enggak dosa, ya Pak ya. Tapi kalau akadnya saja enggak dosa, tapi kalau sudah berhubungan badan berduaan dengan yang bukan sah itu baru disebut dengan dosa. Makanya banyak yang bilang di daerah puncak itu orang-orang Arab kalau ke sana itu dinikahkan Pak secara siri. Ya, jadi orang Arab itu kan saya mau yang haram, saya pengen yang halal. Ya udah, gampang, kita nikahkan. Ternyata pak, yang menikahkan itu siapa ya? Nggak tahu, tukang ojek pokoknya kita bawa gitu. Terus kamu, aku nikahkan dengan anakku, dengan mahar sekian, juga tunai. Ya orang Arabnya senang, kenapa? Sah, padahal tadi pak bukan walinya, ya pak. Ya? Berarti nikahnya sah nggak? Nggak sah, dosa nggak? Iya, yang bohong dosa, ya pak ya. Tapi mempelainya itu belum tentu dosa. Dosanya kapan? Kalau sudah berduaan berhubungan badan, kok dari pernikahan yang tidak sah? Nah, baru itu bermasalah. Ya, makanya, anak di luar perkawinan itu dibagi dengan beragam model. Yang pertama adalah pernikahan yang tidak sah menurut agama kita. Ini lebih umum daripada anak hasil zina. Ya. Yang kedua adalah anak dari pernikahan yang sah secara agama tapi tidak sah secara negara juga disebut dengan apa? Anak di luar nikah. Nah, terus bagaimana hukum warisnya buat anak tadi? Ya, makanya kan saya agak luaskan, kenapa? Karena ternyata isinya itu beragam, bukan boleh atau tidak boleh, tapi anak di luar nikah yang model bagaimana? Kan gitu, Pak ya? Oke, kita akan urutkan. Kalau anaknya ternyata sah secara agama, meskipun tidak sah secara negara, berarti menurut agama dapat waris, menurut negara tidak dapat waris. Makanya susahnya di situ, Pak. Ini kita ngomongin aja yang nggak dosa dulu lah. Contohnya, Pak, nikah siri walinya ada, mempelainya ada, akadnya ada, saksinya ada. Berarti sah nggak pak secara agama? Sah, ya pak ya. Dosa nggak ketika dua orang tadi berhubungan badan? Tidak. Apakah kalau ada anaknya, anaknya hasil zina? Tidak. Berarti kalau bukan hasil zina, anaknya dapat waris atau tidak? Dapat, ya pak ya. Oke, berarti anak dari hasil di luar pernikahan, kalau dari pernikahan yang sah secara agama, berarti secara agama anak itu tetap dapat waris. Ya Pak ya. Tapi, eh, mohon maaf, tapi dalam realitanya tidak semudah itu Ferguson. Ya Pak ya. Kenapa? Karena gini Pak, ternyata banyak tipu-tipu. Kenapa? Tipu-tipunya begini, ada bapak-bapak sukses ya Pak ya meninggal eh tahu-tahu ketika pas meninggal besoknya Pak ada perempuan datang bawa anak kecil nangis-nangis ya Pak ya terus ditanya sama keluarganya yang sah mohon maaf ibu siapa oh, saya adalah istrinya ini anaknya almarhum lo kapan gitu saat enggak nyindir bapak-bapak lo ya mohon maaf lo ya. Kalau ada yang merasa tersindir, mohon maaf ya Pak ya. Hati-hati Pak, itu bahaya banget. Ya Pak ya. Makanya. Kenapa? Karena terjadi Pak, Soalnya itu yang pernah cerita didatengin sama ibu-ibu dokter ya bapaknya pegawai pekerja salah satu petinggi di Pupuk Kujang. Saya nyebutin pabriknya ya. Tapi ini orangnya oknum saja, saya enggak sebutkan namanya. Itu ibu-ibu itu datang Pak Ustad, ini bapak saya meninggal itu apa ya Eh macem-macem masalahnya. Masalah pertama ada yang ngaku dulu memberi utang almarhum. Datang-datang itu bilangnya, mohon maaf dulu bapak pernah utang ke kami 5 juta dulu buat beli apa gitu pak. Anaknya bingung loh bapak kapan utangnya kok nggak ada catatannya ada kok di catatan kami. Aduh kapan kan gitu ya dibayarin takutnya tipu-tipu nggak -tipu, dibayarin takutnya bapaknya nanti pahalanya dikurangin makanya dicatat ya kalau ada catatannya bayar kalau nggak ada bodoh amat nggak apa-apa kalaupun nanti di akhirat kok ternyata pahalanya orang tanya dikurangi pak berarti bukan kesalahan anaknya ini salah siapa orang tuanya kenapa nggak dicatat ya pak ya ini juga penting meskipun yang catat nggak harus negara Ternyata yang datang juga ada ibu-ibu sambil bawa anak dia bilang ini anaknya saya istrinya ini ada fotonya ada saksinya dan lain sebagainya kapan nikahnya ternyata ditunjukkan semua. Cuma keluarga bingung. Lah, kok tahu-tahu kita punya saudara tiri ya, Pak ya? Oke, mau dikasih waris kok dapatnya banyak ya, Pak ya? Karena ternyata bapak tadi Pak duitnya miliaran, Pak. Jadi kalau dapat waris berarti warisnya Pak miliaran. Tapi kalau cuma ngaku hutang kan mungkin bisa dituntut di pengadilan. Kalau ini pak, kok ngaku jadi istrinya itu kacau pak. Kalau nggak dikasih, khawatirnya beneran istrinya almarhum ya pak ya. Emang pak, nanya kok ya mirip ya pak ya. Hidungnya mirip, waduh gimana nih. Ini salah satu masalah sosial. Kalau dikasih, khawatirnya tipu-tipu. Dan ternyata kalau dituntut ke pengadilan juga nggak bisa. Kalau nggak dikasih, khawatirnya bener. Ya pak ya. Dan orang itu kalau sudah berani nikah siri, berarti berani menanggung beban dunia akhirat. Kenapa? Karena Pak, kalau orang yang nikah sah saja itu di akhirat kelak itu kemungkinan jalannya enggak lurus ya Pak ya. Agak miring ya. Itu yang sah loh, apalagi yang lurus. Yang sah secara negara loh, apalagi yang tidak sah. Makanya, anaknya akan kena imbas, ya, istrinya juga kena imbas, dia sendiri juga akan kena imbas termasuk keluarga yang sahnya. Ya, termasuk masalah sosial begini Pak. Di Indonesia, kalau ada laki-laki perempuan bermasalah di rumah tangganya, kan yang berhak menceraikan siapa? Suami. Istri berhak menceraikan enggak Bu? Enggak. Tapi kalau istri biar bisa pisah dengan suaminya, caranya datang ke pengadilan agama kan gitu ya kalau terbukti KDRT misalnya nanti lepasnya ikatan pernikahan tidak cuma dengan talak bisa dengan fasah bisa dengan khulu nanti ada juga dengan lian dengan lain sebagainya nanti suatu ketika mungkin kita akan bahas ya salah satunya kalau dengan talak itu dari suami suami mencerai istrinya kalau dengan fasah itu berarti yang menceraikan bukan suami tapi pengadilan. Ya, kalau dengan hulu yang menceraikan tetap suami tapi istrinya wajib mengembalikan apa mahar. Namanya apa hulu. Kalau ternyata suaminya nikah dengan istrinya tidak dicatat oleh negara namanya nikah siri meskipun sah secara agama, pak di Indonesia ada problem lagi. Problemnya apa? Kalau suaminya zolim, Pak. Mukulin, tidak ngasih nafkah, dan lain sebagainya. Sampai bilang, saya nggak akan mau menceraikanmu. Gitu, Pak. Ya. Kira-kira istrinya, Pak. Kira-kira terzolimi, nggak, Pak? Terzolimi. Sampai buat film, ya, Pak. Ya. Doa istri terzolimi. Gitu, ya, Pak. Oke. Okay. Cuma masalahnya kalau sudah dizolimi, zolim itu nggak selalu fisik, loh. Secara psikologis juga zolim. Saya itu punya jamaah nanya, Pak Ustadz. ...bulik bule kita atau tante kita itu janda. Ya, Pak ya. Waktu ditinggal meninggal suaminya, dia masih muda, masih cukup muda lah. Kebetulan mau nikah lagi agak susah karena yang mau menikahin ternyata sudah punya istri. Kalau mau nikah di negara kan syaratnya pak kalau mau poligami harus dapat persetujuan apa istri dan itu yang gampang-gampang susah karena minta maaf lebih mudah daripada minta izin ya pak ya, mending maaf ya daripada izin ya gitu ya. Dan sayangnya pak, ya kalau pernikahan boleh itu kalau poligami itu harus ada tangan istri, ya pak. Kalau cuma cap tiga jari mungkin gampang bapak-bapak, karena bisa jadi malam-malam ya pak ya istrinya tidur gitu kan, terus tangannya dipegang cap tiga jari. Besok besok istrinya bingung. Ini jawab, kenapa kok kotor ya, ya? Ternyata suaminya minta izin lagi ya. ya. Ini pak masalah gara-gara pak gara-gara tidak mau ribet dengan administrasi perempuannya tadi juga merasa alhamdulillah ada memperhatikan dan ketika mendekati itu pak itu bagus banget dikasih hadiah dikasih macam-macam gitu ya dan kok wah ternyata menikah dan sah secara negara keluar sah secara agama. Cuma masalahnya secara negara tidak dicatatkan. Ternyata yang namanya tiap hari mungkin juga ada sedikit masalah. Dan orang itu, Pak, kalau belum menikah itu memang suami keliru. Laki-laki itu -laki rajin banget ngasih hadiah, Bu. Iya ibu ya. Ibu-ibu dulu waktu dideketin sama suaminya kan rajin ngasih hadiah ya. Minimal mengingatkan makan, ya Bu ya. Sudah makan belum, kan gitu. Sekarang kok jarang ngasih hadiah, Ustaz? Ya mungkin suaminya itu pakai logika ini pemancing gitu ya. Pak. Karena katanya orang itu kalau mancing itu kan itu kan ngasih umpannya kalau belum ketemu ikannya ya pak ya. Makanya dulu sebelum ketemu ikannya itu ya kasih umpan. Kalau sekarang kan udah ketemu ikannya ya udah nggak usah dikasih umpan lagi kan nggak ada orang mancing yang sudah ketemu ikannya terus masih dikasih umpan kan nggak ada pak ya. Itu kalau suami bilang gitu hati-hati pak. Kenapa? Pak? bisa jadi kamarnya dikunci, bapak nggak boleh tidur di kamar. Kata istrinya, emang ada tukang mancing tidur sama ikannya ya, kan <tuk> nggak ada. Nah ini pak, setelah menikah ternyata baru ketahuan sama keluarga besar dari istri yang sah. Tapi sang suami tadi pak, ini kejadian ini jamaah asa, ini agak bingung ini nyelesainya gimana? Karena ternyata suaminya tadi sudah tidak memberi nafkah sama sekali, nafkah lahir, nafkah batin sampai-sampai istri tadi yang janda tadi agak-agak mendapatkan kezaliman secara psikis karena dicerekan tidak, digauli tidak. Ya, Pak ya. Tapi ketika pengen dicerekan oleh suaminya, suaminya enggak mau menceraikan. Pokoknya saya enggak mau. Terus caranya gimana? Sebenarnya dalam Islam ada caranya. Caranya adalah lapor ke pengadilan sebagai wakil dari hakim atau wali dari negara. Nanti Pak, negara itu hadir. Kalau hakimnya menetapkan, oh iya ini, ini suaminya ini enggak benar. Ya udah, difasah saja. Tidak ditalak, tidak dihuluk, tapi fasah. Ya Pak ya, karena terbukti tidak memberi nafkah, bahkan ada kekerasan fisik maupun non-fisik. Itu bisa pengadilan menjatuhkan fasah. Cuma di Indonesia ini agak-agak sulit-sulitnya begini. Kalau ada orang datang kok minta diceraikan sama suaminya yang datang adalah istrinya, yang perempuannya itu kalau ternyata datang ditanya, "Mohon maaf, mana surat nikahnya ya, Bu? Ya, waduh, dulu waktu nikah enggak ada suratnya, pakainya surat undangan saja ya, Pak ya, sama surat aliklas gitu kan." Hah, sama hakimnya, sama kodinya, sama kawanya. Mohon maaf, nggak bisa diproses. Kenapa? Ya kan saya nggak tahu kalau ini nikah atau enggak. Waktu nikah aja nggak kesini, giliran mau cari malah kesini. Dan itu terjadi. Kalau dulu zaman Nabi ya nggak ada nikah di pengadilan. Tapi kalau ada masalah bisa datang ke pengadilan. Makanya ini masalah sosial yang timbul meskipun secara hukum Islam anak tadi tidak masalah. Dua orangnya tidak dosa, suami istrinya tadi tidak dosa, ya Pak? Ya, hubungannya halal, tapi di Indonesia ada sedikit masalah, bab tentang kewarisannya karena dianggap anak di luar perkawinan. Hanya saja, hanya saja ada sedikit kabar gembira. Kenapa? Karena ternyata undang-undang perkawinan tadi, Pak, itu ya nanti ada apa? eh uh, ini tinjuan putus, putusan MK-nya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu diminta ini bagaimana hubungannya bagaimana ya? Karena gini, Pak. Di dalam pasal Undang-Undang Pernikahan tahun 74 disebutkan perkawinan ya, tentang perkawinan disebutkan gini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini undang-undang pernikahan. Jadi, kalau ada anak, kok lahir di luar perkawinan pernikahan, hubungan perdatanya hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Kita sudah suruh atau belum? Udah lebih ya, enggak so, ada bunyinya. Mohon maaf ya, jadi kelebihan. Nah, saya tampil dikit ya, makanya. Di dalam putusan MK tadi dikatakan gini. Undang-undang tadi bertentangan dengan undang-undang dasar. Makanya di dalam putusan MK disebutkan gini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi, Pak, meskipun dalam bahasa hukum itu tidak zina atau tidak zina ya, Pak ya. Bukan zina atau tidak zina bukan, tapi di luar pernikahan. Awalnya anak dari hasil pernikahan siri itu enggak dapat waris. Termasuk anak hasil zina tidak dapat waris. Tapi dalam putusan Mekah, kalau secara keilmuan bisa dibuktikan itu bisa hubungan perdatanya dengan ayahnya. Ini dalam undang-undang kita, Pak. Hanya saja dalam syariahnya kita akan ulangi dalam syariahnya kalau pernikahannya sah secara agama, ya, Pak ya. Anaknya dinasabkan kepada bapaknya dan anak yang dinasabkan kepada bapaknya berarti anak tadi dapat apa? waris. Tapi kalau hasil zina, hasil zina dibagi menjadi beberapa model. Ada perempuan yang zina dalam posisi sudah menikah. Kalau sudah menikah, maka ketika zina dengan orang lain, Mbak, yang berhak menjadi bapaknya awalnya adalah yang dalam posisi pernikahan yang sah. Meskipun zina kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ketika zina memang nyampur spermanya, tapi bisa jadi setelah itu suaminya juga berhubungan badan dengan istrinya. Kecuali suaminya mengingkari anaknya. Jadi istri ini pak nih zina. Terus suaminya nggak apa-apa deh ya udah saya ampuni misalnya gitu pak ya. Terus lahir anak itu anaknya pak nasabnya kepada bapak sah dalam pernikahannya tadi. Kecuali bapak sahnya tadi mengingkari itu bukan anakku. Ya ini ketika perempuan ketika apa namanya zinanya ketika sudah menikah. Tapi kalau belum menikah tergantung ya Menikahnya berapa bulan setelah lahiran itu sebelum apalah se sebelum lahiran nikahnya berapa bulan? Kalau menikahnya dengan lahirannya kok enam bulan ke atas, maksudnya ketika menikah terus enam bulan berikutnya baru lahir anak, berarti anaknya itu bin bapak yang tadi menikahinya. Mau mengzinai mau tidak mengzinai, tapi kalau sebelum enam bulan ya pak ya maka para ulama berbeda pendapat sebagaimana perbedaan pendapat mereka ketika ada wanita hamil boleh dinikahi atau tidak. Ya, contoh ada wanita hamil 6 bulan, 7 bulan dinikahi. Itu kan ada kalanya yang menikahi adalah yang menzinai, ada kalanya yang menyerang adalah orang lain. Ternyata ulama berbeda pendapat terkait boleh menikah atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i di Indonesia, perempuan yang hamil gara-gara zina boleh dinikahi oleh yang menjinai maupun yang bukan menjinai. Tapi dalam madhab hambali, perempuan yang hamil tidak boleh dinikahi siapapun kecuali setelah dia melahirkan. Dan insya Allah nanti ada bab khusus tentang wanita hamil hasil zina, bagaimana hukum nikah, nasab, dan lain sebagainya itu nanti hukumnya agak panjang. Tapi intinya adalah ketika hasil zina dan zinanya dianggap sah anak tersebut tidak termasuk ahli Ya hanya saja memang kadang-kadang Pak, kota ada anak pertama dulu hasil zina terus menikah punya anak kedua, kedua anak ketiga keempat itu kadang-kadang jadi masalah sosial antar anak kenapa karena ternyata anak pertama yang lain tahu kalau dia lahirnya setelah apa namanya uh, sebelum nikah ini nanti jadi masalah keluarga gara-gara apa -gara, anak yang tiga tadi yang setelah pernikahan yang satu tadi itu menganggap kakak kita kan dulu lahirnya sebelum nikah bapak ibu ya pak ya itu berat banget pak kenapa karena anaknya itu kan nggak salah yang salah orang tuanya tapi secara hukum tidak dapat waris tapi kok termasuk anak nah, ini agak-agak masalah tapi kalau A3 anak tadi kok ketika dapat warisan terus ngasih kepada kakaknya yang tertua itu boleh nggak pak boleh boleh saja ya pak ya kira-kira apa namanya itu yang bisa saya sampaikan tapi intinya ya dalam Islam itu hubungan suami istri itu benar-benar diatur, hubungan laki-laki perempuan itu benar-benar diatur karena kalau tidak diatur itu banyak masalah sosial yang timbulkan dan masalah sosial yang besar itu biasanya timbul gara-gara masalah keluarga. Ya, Pak ya. Oke. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga kita semuanya selamat dari ujian dunia. Ujian alam berzah, dan juga ujian hari kiamat, kita juga memohon kepada Allah. Semoga kita dilindungi dari sesuatu yang marah, bahaya, termasuk anak cucu kita, juga menjadi anak cucu yang salah, yang solehah, yang dilindungi oleh Allah, dari segala bahaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak kita akhiri dari saya walafamikum kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum <Sessizuk> bersama saling sapa tv